Pohon beringin ini artinya dia melindungi, melindungi segenap seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian dia ada seluruh, seluruh itu kayak ranting-ranting atau akar-akar yang mengarah ke segala arah. Artinya bahwa pohon beringin ini dia persatuan Indonesia, dia melindungi seluruh bangsa, agama dan keadilan. Dan artinya bersumber ke pendidikan juga. Kemudian dari persatuan Indonesia ini ada lima poin. Pertama, menjaga persatuan, jelas di dalam persatuan negara Indonesia. Kemudian ada muncul cinta tanah air atau nasionalisme. Kemudian yang ketiga, menjaga ketertiban dunia. Karena kita sebagai ASN juga harus menjaga kesehatan atau kesehatan kerja. Jadi dengan berkembangnya zaman dengan teknologi itu berkembang dengan besar. Kalau misalkan kita tidak bisa menangkap otomatis keluar yang sekarang banyak itu masalah cyber, uang, kemudian hukum pertahanan dan keamanan. Nah ini berkaitan dengan semakin kritisnya Dominant.